Selamat pagi, kita dari Alit. Kali ini kita mau demo bagaimana kami mempersiapkan lulur yang akan dipergunakan. Yang dibutuhkan adalah satu bubuk lulur. Di sini kita punya sasetan dali. Ini adalah manggis dan rosella. Sementara kita di sini memakai original lulur bubuk kuning. Ini herbal ya, 100% herbal tanpa pengawet. Kemudian kita memerlukan air mawar atau bisa saja air matang. Kemudian kita punya minyak sebagai pelembab langsung, merupakan campuran antara beberapa minyak dengan VCO. Minyak VCO baik untuk badan, melembabkan langsung ya, lebih baik. Lalu kita coba praktek ya. Kita masukkan bubuk lulur yang jumlahnya secukupnya yang bisa mengcover badan yang akan dibalurkan. Kita masukkan. Ini aromanya, aroma cengkeh, kayu manis, dan beberapa herbal baik ya. Lalu, minyak. Minyak, di sini kita suka pakai dua. Karena terlalu banyak minyak pun, terlalu berminyak, daki nggak keangkat. Kita aduk. Selarutnya kita tambahkan air, air mawar atau air matang, sampai membentuk pasta. Kenapa pasta? Karena pasta lebih mudah mengangkat sel-sel kulit mati ya. Kalau rasanya terlalu kental, jangan menambahkan minyak, tambahkan air mawar atau air matang. Sekali lagi, lebih baik dalam bentuk pasta ya, jangan terlalu encer. Ya, ini sudah menyerupai pasta. Saya akan dekatkan. Menyerupai pasta ya, seperti bubur bayi. Pasta, oke. Nah, kalau sudah seperti ini siap dibalurkan ke seluruh tubuh atau bagian-bagian tertentu yang ingin di bersihkan. Sampel ya. Masuk. Ya, ini lebih mudah menggulung daki daripada dalam keadaan encer. Gitu ya. Sip. Lulur kami tidak membuat putih ya, ibu-ibu. Lulur kami hanya menyehatkan. Sip. Demikian demo hari ini dari Alit. Terima kasih.